top skor Euro 2024. Peraih sepatu emas kali ini adalah. Berikut adalah daftar pencetak gol terbanyak di Euro 2024 setelah turnamen resmi berakhir. Siapa yang akhirnya meraih sepatu emas sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang turnamen? Euro 2024 telah selesai. Sejak dimulai di Jerman pada 14 Juni, turnamen ini resmi berakhir dengan kemenangan Spanyol atas Inggris di partai final. Di Olympiastadion, Berlin, pada Senin 15 Juli dini hari WIB, Spanyol unggul lebih dulu melalui gol Nico Williams, namun Inggris membalas lewat gol Cole Palmer. Pada akhirnya, gol Mikel Oyarzabal pada menit ke-86 menjadi penentu kemenangan Spanyol atas Inggris. Tim Matador mengalahkan Tiga Singa dengan skor 2-1 untuk menjadi juara Euro 2024. Dengan hasil tersebut, tidak ada perubahan signifikan dalam daftar pencetak gol terbanyak Euro 2024 sebelum partai final dimainkan. Masih ada 6 pemain yang berada di posisi teratas. Sebelumnya, UEFA mengindikasikan bahwa jika situasinya berimbang, pemenang sepatu emas akan ditentukan berdasarkan jumlah assist dan menit bermain, seperti pada edisi-edisi turnamen sebelumnya. Namun, menjelang pertandingan Spanyol versus Inggris, otoritas sepak bola Eropa itu mengumumkan bahwa predikat pencetak gol terbanyak Euro 2024 akan dibagi rata jika partai final tidak menghasilkan satu nama yang menonjol. Dengan demikian, Harry Kane, Dani Olmo, Cody Gakpo, Georges Mikautadze, Jamal Musiala, dan Ivan Skrans adalah 6 pemain yang menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang turnamen kali ini.